Sobat Nextime, lagi bersama gue Jan Fajrin. Kali ini gue bakalan rekomendasiin 3 aplikasi untuk gunain teknologi NFC di HP kalian nih. Nah, mau tahu kan apa aja? Tonton video ini sampai habis ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Nah, untuk smartphone yang kira-kira punya teknologi NFC itu ada di Samsung Galaxy A51 dan ini ada di Samsung Galaxy A71. Secara dua HP ini gue lagi pegang dan gue bakal nyobain 3 aplikasi itu di kedua HP ini. Sebelum kita langsung bahas ke aplikasi, kalian tahu gak sih singkatan NFC itu apa? Nah, jadi NFC itu singkatan dari Near Field Communication, teknologi yang diciptakan untuk komunikasi antar dua perangkat dengan cara mendekatkan atau menempelkan. Nah, jadi yang dimaksud dengan menempelkan itu ialah seperti kegunaannya dari NFC itu sendiri. Jadi, kalau kita nempelin sebuah kartu di HP yang memiliki teknologi NFC, kalian bisa tahu saldonya berapa, terus kalian juga bisa isi saldo di situ, dan juga kalian bisa yang namanya melakukan pembayaran secara cashless. Jadi untuk transaksi cashless ini kita bisa gunakan di Google Wallet, dan Google Wallet bisa menyimpan informasi tentang kartu kredit. Jadi kalian yang kalau pengen bayar secara cashless tinggal tempelin aja, karena di situ udah ada Google yang bisa ngasih tahu info kartu kredit kalian. Nah, 3 aplikasi rekomendasi yang gue pengen kasih tahu ke kalian ini berhubungan dengan pengecekan isi saldo dari sebuah kartu flash. Nah, aplikasi yang pertama itu adalah cek saldo. Jadi kalau misalkan kalian ini udah ada kartu flash, kalian tempelin di bagian deket kamera. Nah, ini tuh udah langsung bisa kalian lihat tindakan lengkap menggunakan, salah satunya itu adalah Samsung Pay, dan ini ada cek saldo. Kita cek saldo dulu. Nah, ini kalian bisa tahu langsung informasi kartu flash kalian, terus juga ada nomor kartu serta saldo yang ada di kartu tersebut. Keistimewaan dari aplikasi cek saldo ini, dia bisa menyebutkan saldo yang kalian punya dengan suara. Selain itu, sisanya udah gak ada apa-apa lagi, jadi cuma hanya untuk mengecek saldo dari sebuah kartu aja. Aplikasi yang selanjutnya itu ada eSaldo Info, yang langsung aja kita coba. Di eSaldo Info kurang lebih sama, ada gambar kartu flash gitu, terus juga ada nomor kartu dan juga ada saldo. Terus juga yang uniknya di sini ini kita bisa tahu riwayat transaksi kita pakai kartu flash tersebut. Aplikasi selanjutnya itu ialah cek saldo, cuma beda developer doang nih. Kita langsung aja coba di Samsung Galaxy A51 yang NFC-nya juga ada di dekat modul kamera. Di cek saldo ini juga cuma ngekasih tahu kayak gambar kartu flash gitu, kartunya juga ada, nomor kartunya. Terus juga saldonya, cuma bentuk desainnya ini yang lebih kayak kelihatannya tuh cuma di sebuah kartu gitu. Dan ini aplikasinya didukung dengan kartu e-money, flash, Bizi, tap cash, mega cash, jackcard, terus ada jacklinko juga. Nah, menurut kalian gimana nih Sobat Nextime diantara ketiga aplikasi yang bisa cek saldo lewat NFC? Kalau menurut gue sendiri, gue lebih memilih eSaldo Info, karena secara gue memakai kartu flash dan di eSaldo Info kita bisa lihat riwayat transaksi sebelum-sebelumnya. Nah, tapi kalau untuk kalian yang mungkin memiliki kartu selain flash kayak e-money atau juga jacklinko, kalian bisa pakai cek saldo yang gue kasih tahu di urutan ketiga itu tuh. Sekian 3 rekomendasi aplikasi yang bisa cek saldo lewat teknologi NFC di Samsung Galaxy A51 dan A71. Masih ada beberapa smartphone lainnya yang memiliki teknologi tersebut, khususnya di negara Indonesia. Cuma kalian bisa aja milih yang menarik untuk kalian dan juga pastinya sesuai kantong kalian. Untuk kalian yang memiliki saran atau beberapa kebutuhan tips and trick ke wartawan Nextime, bisa komentar di bawah, dan saran untuk bahas apa gitu di Samsung Galaxy A51 atau A71, komentar juga di bawah.
Jangan lupa follow sosial media Next Trend dan subscribe channel Next Trend. Sampai jumpa di video berikutnya.